terjadi kedua. Bos, ada kesalahan di lautan antara AFD melawan Rantai Baja. Kembali nomor punggung 6 siap jauh ke belakang, terima dengan baik oleh anak-anak jagungan. Sepak keras, oh masih bisa diselamatkan kali ini. Tekao sudah tertebak kali ini. Nampaknya sepak dan udara mata bola agak ditinggikan. Ya, bola berpindah poin kali ini menjadi 11-8. Jagungan kali ini ya, terima dengan baik kali ini anak-anak Dawang masih bisa diselamatkan kali ini. Iya, bagus sekali kali ini sepak keras dari saudara Kecap, tidak terbendung sehingga menghasilkan angka untuk anak-anak Kedawang menjadi 9-11 kali ini. Nomor 7 saudara benar akan melakukan set. Pelan datangnya bola kali ini diterima dengan baik oleh anak-anak jagungan. Masih bisa diselamatkan. Saudara pukul, masih kali ini anak-anak jagungan masih bisa terjadi kesalahan dilakukan oleh anak-anak jagungan sehingga poin kembali untuk anak-anak Kedawang menjadi 10-11 kali ini. Satu angka ketinggian masih nomor 7 kali ini benar. 15 sejenak jauh ke belakang diterima dengan baik. Masih bisa diselamatkan, mampu terbaca kali ini. Masih anak-anak Kedawang bagus sekali gerak tubuh dari saudara Kencus cukup cerdas. Anak berusia 21 tahun ini menunjukkan kualitasnya. Kali ini menjadi 11 sama. Anak-anak Kedawang kali ini masih timang-timang bola sejenak. Dari lawan sudah dilakukan sekali ini anak-anak jagungan angkat tinggi. Oh, gerak tempo yang cukup bagus dan masuk bola tadi. Laksa bola berpindah poin kali ini menjadi 12-11. Kali ini bola untuk anak-anak jagungan. Memang bola sejenak sudah dilakukan pelancarnya bola kali ini masih bisa diselamatkan oleh. Oh, tidak ada blocker yang menutup kali ini. Semes keras tidak terbendung. Poin kembali untuk anak-anak jagungan menjadi 13-11 kali ini. 13-11, dua angka memimpin anak-anak jagungan. Sesudah dilakukan jauh ke belakang diterima dengan baik kali ini. Bagus sekali, masih bisa diselamatkan. Masih bisa kembali, bagus sekali sepak keras dari saudara kita pemain BNI ini, pemain muda dari BNI ini menunjukkan kualitasnya. Kali ini bola berpindah poin untuk Kedawang menjadi 12-13 kali ini. Laser dan kita melakukan sesudah dilakukan kali ini jagungan menguasai jaga pertandingan. Pelan saja, tidak mampu diantisipasi oleh anak-anak dari Kedawang dan menghasilkan bola berpindah poin kali ini menjadi 14-12. Bola sepenuhnya untuk anak-anak jagungan kali ini. Laser dari jagungan akan melakukan set. Lima sejenak cari lawan. Sudah dilakukan jauh ke belakang. Terima dengan baik sendiri Kecap. Tetapi mengenai sedikit tangan ataupun touchball. Agar tidak anak Kedawang sehingga dia berpindah poin kembali 13-14 kali ini. Ya, kali ini nomor punggung 9 dari Kedawang timang-timang bola sejenak. Cari lawan sudah dilakukan jauh ke belakang diterima dengan baik kali ini anak-anak jagungan masih bisa diterima dengan baik. Oh, kurang sempurna passing-passing, kurang sempurna diperlihatkan oleh anak-anak Kedawang kali ini menghasilkan poin untuk jagungan jadi 15-13. Nomor 7 saudara Fitri melakukan sejam su sudah dilakukan, sayang sekali tidak mampu menyeberangkan bola. Kembali bola berpindah poin menjadi 14-15 kali ini. Kejar-mengejar apa terjadi di set yang pertama. Nomor 1 Petrus melakukan sejauh ke belakang terima dengan baik jagungan kali ini. Keluar, sayang sekali keuntungan untuk anak-anak Kedawang. Poin menjadi 15-15 kali ini. Cukup ramai sekali pertandingan yang disuguhkan oleh kedua tim dan terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 8 menggantikan nomor punggung 7 kali ini saudara benar digantikan oleh saudara Alif. Ya, kali ini masih ya tidak tersadar saudara Yasin dan menghasilkan angka 16-15 dan terjadi tandingan tembak yang kedua di set yang pertama dalam kedudukan 16-15 berbalik unggul kali ini anak-anak Kedawang. Cukup bagus sekali permainan-permainan yang disuguhkan oleh kedua tim ini, tidak mengecewakan penonton yang telah hadir pada pagi hari ini.
bagi penonton semakin membanjiri lapangan dari empat penjuru, semakin berdatangan banyak anak-anak maupun bapak ibu, mbah-mbah juga datang. Itu yang di belakang tower itu ada, selamat ya, selamat menyaksikan. Ya, kembali ke lapangan dengan kedudukan 16-12. Kedudukan sementara untuk anak jarang sudah dilakukan. Kali ini jabungan masih bisa diselamatkan. Statistik yang sudah terjadi netting tadi dilakukan oleh pemain dari kedudukan saya sekali. Memaksa bola berpindah poin kali ini menjadi 16. Pak atau super suara untuk anak-anak jabungan. Timang-timang sejenak, cari lawan. Sudah dilakukan jauh di ke belakang, terima kasih. Bagus sekali, masih bisa diselamatkan kali ini, masih anak-anak jabungan. Bagus sekali, masih bisa diantisipasi kali ini. Jauh ke belakang, masih bisa selamatkan kali ini anak-anak jabungan kembali. Masih bagus sekali penolakan bola dari bomber jabungan ini, tidak mampu diselamatkan oleh para pemain dari Kedawang, sehingga poin untuk anak-anak jabungan kali ini menjadi 17-16. Kembali berbalik unggul anak-anak jabungan kali ini. Timang-timang bola sejenak, cari lawan yang akan dituju, sudah dilakukan jauh ke belakang, diterima dengan baik kali ini anak-anak Kedawang. Oh, kecap sendiri yang melakukan, karena dia adalah bomber dari Kedawang. Pemain Beni Munda ini kembali menghasilkan poin untuk timnya menjadi 17-17 kali ini. Nomor punggung 11, saudara Kuku akan melakukan set. Jauh ke belakang, terima dengan baik kali ini anak-anak jabungan. Masih bisa, oh sayang sekali tidak mampu diantisipasi maupun passing yang kurang akurat, sehingga bola berpindah poin kali ini menjadi 18-17. Mohon untuk statistik, mohon diisi. Untuk masing-masing tim statistik dari lantai baja maupun dari APD, mohon diisi sekali statistik lapangan, sehingga poin kembali menjadi 19-17 kali ini. Setelah usai diberikan kepada sumber suara pemimpin di set yang pertama ini, kali ini kecewa, masih bisa diselamatkan. Oh sayang sekali tidak mampu di selamatkan dengan baik oleh anak-anak jabungan, sehingga bola berpindah poin kali ini menjadi 18-19. Anak-anak Kedawang nomor punggung 6, timang-timang bola sejenak, cari lawan, sudah dilakukan sepelan saja kali ini jabungan, angkat tinggi sebaik, oh tidak tipu dari saudara Briti mengelabui lawan, menghasilkan bola berpindah poin kali ini menjadi 28-18. Masih jabungan, memang bola sejenak sudah dilakukan, pelan saja diterima dengan baik. Oh sayang sekali, masih kurang akurat dari saudara Ali. Terjadi technical time out diminta oleh official dari Kedawang dalam kedudukan 21-18. Untuk statistik mohon diisi dan diberikan kepada sumber suara. Untuk masing-masing tim statistik. Ya, kembali ke lapangan dalam kedudukan 21-18 untuk 3 angka sementara di set yang pertama. Anak-anak jabungan ini serve akan dilakukan, timang bola sejenak, sudah dilakukan pelan datangnya bola, passing cukup akurat dari saudara Kuku. Oh sepak keras dari saudara Alif, tidak mampu terbendung. Ayo, 28 ini pemain muda berusia 19 tahun dan kualitasnya. Bola berpindah poin kali ini 19-21. Ali berapa? Oh sayang sekali, apa yang terjadi? Bola berpindah poin kali ini menjadi 22-19. Kali ini jabungan akan melakukan serve kembali, sudah dilakukan jauh ke belakang, terima dengan baik. Kali ini kita masih bisa diselamatkan oleh jabungan kali ini kembali. Oh, sepak keras. Mohon perhatian untuk statistik dari PT dari FAD maupun dari rantai baja, mohon diisi. Kali ini bola untuk Kedawang sepenuhnya dikuasai nomor punggung 10 kosong dari Kedawang. Limang bola sejenak, dari lawan sudah dilakukan, pelan saja, bagus sekali. Oh, passing kurang akurat atau kurang sempurna dari jabungan, sehingga poin untuk Kedawang menjadi 21-22 kali ini. Limang bola sejenak, kembali cari lawan yang akan dituju, sudah dilakukan.
Kali ini anak-anak Jabungan, oh gerak tipu yang berkali-kali dilakukan tetapi tidak bisa diantisipasi oleh anak-anak Kedewa. Kembali bola berpindah poin 23-21. Kali ini Jabungan akan melakukan serve, sudah dilakukan jauh ke belakang, bagus sekali bola crossing dari saudara kita, mendapatkan bola di pojok paling belakang dan setelah bola berpindah poin kali ini 22-23, satu langkah tertinggal sementara. Bagus sekali jam dari saudara kecap, tidak mampu diantisipasi oleh para pemain Jabungan sehingga poin menjadi sama kali ini 23-23. Kali ini menuju game point di set yang pertama. Oh sayang sekali tidak mampu menyeberangkan bola kali ini. Bola berpindah poin menjadi 24-23, satu angka lagi anak-anak Jabungan akan menangkan set yang pertama kali ini. Jamsut dilakukan sudah, oh sama. Kedua bomber melakukan kesalahan yang sama kali ini sehingga terjadi jus dua angka kali ini. Kali ini 24-24, nomor punggung satu saudara Kencus melakukan sudah dilakukan jauh ke belakang masih. Oh sayang sekali, bola quick dari Jabungan tidak mampu menyeberangkan bola. Keuntungan kali ini berada di pihak Kedawang. Technical timeout diminta oleh official dari Jabungan yang saat ini tertinggal satu angka dan kedudukan 25-24 di set yang pertama. Bagus sekali anak-anak Kedawang membalikkan keadaan kali ini di poin-poin kritis menuju game point di set yang pertama kali ini. Adi lebar, muncul, hei. Ia kembali ke lapangan dalam kedudukan 25-24 di set yang pertama. Nomor punggung 1 saudara Kencus cari lawan, pelan datangnya bulat selamatkan dan baik. Kali ini masih anak-anak Jabungan masih bisa diselamatkan. Kali ini ya sodotan ke belakang kembali masih anak-anak Jabungan masih bisa diselamatkan kali ini. Oh dan game point. Selamat untuk anak-anak Kedawang mampu menangkan di set yang pertama kali ini dengan dalam kedudukan 26-24. Hanya Ali Pla yang pemain baru datang yang masih berbau bantal tetapi menunjukkan kualitasnya ini. Beruntung sekali anak-anak Kedawang mempunyai pemain seperti dia. Saat lagi kita nantikan set yang kedua setelah pariwara yang jangan buat pelanggaran, silakan. Dilan siap Dilan. Iya wasit sudah menunjukkan peluit panjangnya tanda dimulainya set yang kedua. Gol 1-0 pertama antara Jabungan dan Kedawang. Adapun di set yang pertama tadi Kedawang mampu memenangkan pertandingan dengan skor tipis 26-24. Kali ini kita saksikan bersama di set yang kedua, bola sepenuhnya untuk anak-anak Jabungan nomor punggung 2 timang-timang bola sejenak. Akan dari lawan manakah yang akan dituju? Asisten wasit masih mengejar pemain dan okay. Kembali ke lapangan 0-0. Nomor punggung 2 Jabungan melakukan serve sudah dilakukan. Tinggi datangnya bola. Oh, masih kali ini anak-anak Jabungan selamatkan bola. Masih bisa diselamatkan kali ini. Kembali anak-anak Kedawang. Bagus sekali. Spek keras dari saudara Lolong kali ini tidak mampu terbendung. Adik dari saudara Kitab ini juga bagus kualitasnya menghasilkan angka pertama untuk Kedawang menjadi 1-0 di set yang kedua kali ini. Bola sepenuhnya untuk anak-anak Kedawang. Toset dari Kedawang, pelan datangnya bola kali ini diterima dengan baik oleh anak-anak Jabungan masih bisa diselamatkan. Oh, terjadi false tadi dilakukan oleh anak-anak Kedawang sehingga bola berpindah poin kali ini menjadi 1-1. Kali ini bola sepenuhnya dikuasai oleh anak-anak Jabungan nomor punggung 8. Akan melakukan serve, lima bola sejenak. Sudah dilakukan pelan datangnya bola kali ini terima dengan baik oleh anak-anak Kedawang. Pelan saja dan bagus sekali masuk
terjadi bola berpindah poin kali ini menjadi 2-1 kali ini. Bola sepenuhnya untuk anak-anak Kedewang, sudah akan dilakukan oleh anak nomor punggung 9. Jauh ke belakang diterima dengan baik kali ini anak-anak Jabungan. Oh, sepak keras tidak mengenai bloker sedikit pun dari bloker-bloker anak Kedewang sehingga poin kembali 3-1. Kedewang nomor punggung 9 sudah kecap. Oh, pelan saja tetapi tidak mampu menyeberangkan bola sehingga bola berpindah poin kali ini menjadi 2-3. Kali ini bola sepenuhnya dikuasai anak-anak Jabungan. Kosong dari Jabungan akan melakukan serve nomor punggung 1. Acau ke belakang diterima dengan baik, masih bisa diselamatkan. Lanjut pelan saja kali ini Jabungan kembali kesalahan toser dilakukan dari Jabungan tadi sehingga keberuntungan untuk anak-anak Kedawang menghasilkan poin menjadi 4-2 kali ini. Nomor punggung 1 saudara Kencur melakukan serve jauh ke belakang diterima dengan baik oleh anak-anak Jabungan kali ini yang angkat tinggi-tinggi toser sepak keras tidak mampu terbendung dua bloker dari Kedawang bahkan tidak mampu menebak sepak dari saudara Putih sehingga bola berpindah poin menjadi 3-4 kali ini. Ya kali ini nomor punggung 7 saudara Piti akan melakukan jamsu juga dilakukan kembali jamsu yang kurang sempurna dari saudara Piti ditujukan sehingga keberuntungan kembali untuk anak-anak Kedawang menjadi 5-3 kali ini. Saudara Kuku timang bola sejenak menuju lalat sudah dilakukan. Oh, apa yang terjadi? Hanya melamun saja. Bola berpindah, kembali berpindah poin kali ini menjadi 4-5. Kali ini bola untuk Jabungan kembali nomor punggung 4 akan melakukan serve timang bola sejenak menuju lawan yang akan dikasih sudah dikasih. Passing kurang sempurna kali ini. Passing yang kurang sempurna diperlihatkan oleh anak-anak Kedawang. Poin menjadi 5 sama kali ini. Jabungan kembali melakukan serve sudah dilakukan pelandakannya bola. Bagus sekali. Kali ini pelan saja kita masih bisa diselamatkan oleh anak-anak Jabungan. Passing yang cukup akurat tetapi Tesser tidak mampu memberikan bola kepada speknya yang sempurna sehingga bola berpindah poin kali ini untuk anak-anak Kedawang menjadi 6-5. Nomor punggung 6 saudara Yasin akan melakukan serve. Sudah dilakukan jauh ke belakang terima dengan baik kali ini dan anak-anak Jabungan masih bisa selamat. Sayang sekali tidak mampu diselamatkan oleh anak-anak Kedawang sehingga kembali bola berpindah poin menjadi 6 sama kali ini. Terjadi pergantian pemain bagi anak-anak Jabungan yaitu Toser dari nomor punggung 1 diganti nomor punggung 9. Kali ini anak-anak Jabungan menguasai jalannya pertandingan sudah dilakukan. Kali ini Kedawang angkat tinggi-tinggi. Tidak mampu menyeberangkan bola saudara Kecap. Bomber dari Kedawang sehingga poin kembali untuk anak-anak Jabungan menjadi 7-6. Berbalik unggul kali ini nomor punggung 5 akan melakukan serve. Sudah dilakukan jauh ke belakang diterima dengan baik kali ini anak-anak Kedawang. Bagus sekali masih bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dari Jabungan. Dicacar saja oleh saudara Alif, pemain muda dari Kedawang 19 tahun ini sehingga bola berpindah poin kembali menjadi 7 sama kali ini. Saudara Ali akan melakukan serve. Pelan datangnya bola diterima dengan baik kali ini anak-anak Jabungan. Kurang sempurna bola dari anak-anak Jabungan kali ini. Kecap sendiri yang melakukan. Masih bisa diselamatkan oleh anak-anak dari Jabungan. Bola keluar sayang sekali dan terjadi technical timeout yang pertama di set yang kedua dalam kedudukan 8-7. Unggul satu angka sementara anak-anak Kedawang di set yang kedua ini. Dan setelah pertandingan ini untuk mempersiapkan para pemainnya semifinal yang kedua dari Kelurahan Tinjung Mulyo yang akan berhadapan dengan tim dari Kelurahan Budak Payung setelah pertandingan ini untuk bisa mengondisikan para pemainnya. Bagi penonton yang baru datang, yang Anda saksikan saat ini adalah di set yang kedua. Adapun di set yang pertama tadi dimenangkan oleh tim dari Kedawang dengan skor 26-24. Kali ini set yang kedua, skor sementara 8-7. Bola sepenuhnya untuk anak-anak Kedawang. Nomor punggung 8 saudara Ali akan melakukan set. Pelan datangnya bola.